Rich People, kembali bersama gue Evoy, welcome back to the channel. Oke, video hari ini gue ada beli ikan baru lagi ya Rich People ya, untuk taruh di akuarium sini. Jadi ini ikan predator yang sangat keren banget ya Rich People ya. Dia tuh kalau mau nyari umpan, mau nyari mangsa ya Rich People ya, dia bisa nembak air dari mulutnya Rich People. Ya, jadi gue ada beli ikan archer fish Rich People, atau ikan sumpit. Ini ikan yang keren banget, markingnya juga bagus banget. Dia warnanya putih, garis-garis hitam gitu, loreng-loreng, terus bentuk badannya segitiga gitu ya Fish People ya, keren banget. Yang paling kerennya itu ya itu tadi, dia punya senjata ya Fish People ya. Kalau mau nangkep mangsanya itu dia bisa nembak air dari mulutnya Fish People. Ya jadi ikannya kemarin gue udah beli, gue lagi karantina ya Fish People ya. Jadi kemarin ini gue udah beli, cuman gue karantina dulu selama 2 minggu. Takutnya kalau ada penyakit kita bisa obatin dulu segala macam, kita bisa latih dia punya pola makan. Nah udah 2 minggu, akhirnya sekarang ikannya mau gue masukin ke sini ya Fish People ya. Ikutin terus videonya. Oke, Fish People, ikan sumpitnya udah kita masukin. Wah, archer fish nih, Fish People. Cantik sekali ikannya. Wah, keren tuh. Ini kayak ikannya kayak mini deadnoids lah ya, Fish People, menurut gue. Mini tiger fish ya. Tuh dia bentuk badannya segitiga-segitiga, terus loreng-loreng, garis-garis gitu ya, Fish People ya. Mini tiger fish. Tuh, ya kan? Bentuknya segitiga, badannya loreng-loreng gitu, sama nih tuh. Baby mini deadnoids nih. Wih, cantik ya Fish People ya. Ini ikan gue suka banget dari dulu. Kalau kalian udah ngikutin channel gue udah lama dari dulu, kalau kalian pasti ingat dulu Supret Arwana gue tuh pertama awal-awal tuh gue kasih tank mat ini nih, Fish People. Ikan archer fish ya Fish People ya. Jadi dulu gue jalan-jalan, pernah ke jalan-jalan ke Siluk Red, showroom arwana di Kelapa Gading. Jadi di sana tuh banyak ikan supret arwananya dikasih tank mat-nya pakai ini, pakai ikan sumpit. Jadi waktu itu pas di sana gue liat, wih keren juga nih ikan. Ikan sumpit kan gue tahu dia bisa nembak air dari mulutnya gitu ya Fish People ya, untuk menangkap mangsanya. Ya udah akhirnya waktu itu gue beli dari sana, gue bawa pulang, gue jadiin tank mat supret arwana gue dulu Fish People. Keren banget ikan ini. Ya, ada banyak di sini juga ada 10 ekor. Ya, nanti mungkin gua akan praktekin kalau ikan sumpitnya bisa nembak air, mungkin nanti kapan-kapan ini air akan gua pendekin. Gitu ya. Nah, nanti kita naro jangkrik atau naro ulet Jerman gitu di atas pohon sini Fish People.
supaya nanti dia kalau mau makan dia bisa ngeker dulu, terus dia nembak air jangkriknya atau ulat jerbannya jatuh, baru dia makan gitu ya, fish people ya. Wah, seru banget fish people. Makanya kalian kalau mau ngelihat keseruan ikan sumpit bisa nembak air, subscribe dulu channel Evo 1122 fish people. Ya, jadi ini kemarin ini gue beli dia di Gunung Sahari ya, langganan gue Pak Boy di Gunung Sahari. Sekitar berapa ya, 40 ribu apa 50 ribu gitu per ekornya fish people. Ya, ini juga ikan cukup langka, musiman, nggak tiap saat ada ya fish people ya. Ini musiman, kadang datang ya datang, kadang masuk ya ada, kadang kalau lagi kosong ya kosong gitu loh fish people. Ini juga gue pesen sama Pak Boy, kira-kira sebulanan lah baru-baru datang gitu ikannya fish people. Nih, keren banget fish people. Ya, ini ikan predator menurut gua, mini mini predator lah fish people ya. Kalau ada ikan-ikan kecil sih yang masuk ke mulutnya pasti dimakan sama dia. Terus dia juga kan kalau mau makan-makan serangga, jangkrik atau belalang atau laba-laba apapun itu kayak di habitat aslinya di atas permukaan air gitu ya fish people ya, di ranting-ranting pohon. Nah, dia tuh bisa nembak gitu loh fish people, bisa nembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsanya gitu ya kalau udah jatuh ke air. Atau kadang-kadang kalau dia nembak air mangsanya nggak jatuh, dia bisa loncat juga fish people. Ya, mini mini predator lah gue bilang ya, dia makannya omnivora, segala macam dia makan. Keren banget ini ikannya fish people. Ikannya juga dia schooling. Tuh ya, kalau kalian bisa lihat dia berenangnya berkelompok gini. Keren banget. Tuh, di belakang situ dia demen ngumpet main-main di dekorasi kayu ini fish people. Ya, jadi kalian kalau mau pelihara ikan sumpit atau archer fish, kasih dekor kayu ya fish people ya, kasih dekorasi, karena ikan ini senang banget bermain dan sembunyi di akar-akar pohon gini fish people ya, di kayu-kayu gini. Ikan ini akan lebih merasa nyaman kalau kalian kasihin dekorasi akuarium fish people seperti kayu atau batu gitu ya fish people ya. Ikan ini sangat nyaman, akan merasa lebih nyaman. Dia bisa berlindung, bisa sembunyi di belakang kayu kayak gini, lihat. Lihat nih fish people. Tuh kayak gini dia ikannya. Tuh ya kan? Dia demen bermain di dekorasi fish people, di pohon, ranting pohon, batang pohon atau batu-batuan gitu ya fish people ya. Mirip lah sama ini tiger fish. Ya, tiger fish juga merasa nyaman kalau kita kasih dekorasi kayu karena ikannya suka sembunyi di belakang kayu fish people. Ya, ini juga jadi kemarin ikannya gue karantina dulu ya fish people ya. Sekitar 2 minggu. Jadi kalau ada yang sakit kita bisa obatin dulu. Kemarin pas datang ada yang 2-3 ekor mati sih fish people. Kayaknya gagal adaptasi, terus gue lihat ekornya banyak yang fin rot, makanya kemarin gue adaptasi dulu, gue karantina dulu 2 minggu, makanya penting untuk karantina ikan baru ya fish people ya, sebelum kita masukin ke akuarium utama kita. Jadi kalau misalnya dia ada sakit, kita bisa obatin dulu, kalau dia belum mau makan, kita bisa atur pola makan dia gitu loh fish people, sebelum kita masukin ke tank utama kita gitu ya. Takutnya kan kalau dia belum mau makan, kita masukin ke tank utama kita, nanti dia pasti kalah makannya sama ikan-ikan yang udah lama berada di tank utama kita gitu loh fish people. Jadi nanti takutnya dia jadi kurus gitu ya, nanti mati gitu ya fish people ya. Jadi penting untuk karantina ikan kita dulu, ikan yang baru beli gitu ya fish people ya, sebelum kita masukin ke tank utama kita fish people. Tuh, senang banget dia liat main di kayu-kayu gitu fish people. Wih, takis, gokil, keren banget. Ini sih masih kecil, dia bisa tumbuh sampai 15-20 cm ya, mungkin segede tangan kita gini, dia bisa besar ikan ini, keren banget. Terakhir mungkin tips gua, ini kan ada yang orang yang bilang ini ikan air payau, air brackish gitu ya fish people ya, air yang setengah air asin, setengah air tawar gitu ya fish people ya. Jadi tips gua sebelum kalian beli ikan ini, tanya dulu ke tukang ikan kalian, apakah ini ikannya udah murni air tawar atau masih separo-separo gitu ya fish people ya. Jadi kayak gua kemarin waktu gua karantina sih gua kasihin garam sedikit, terus aeratornya yang banyak gitu ya fish people ya. Ada 3 ekor yang mati sih. Cuman gue nggak tahu karena itu gagal adaptasi apa emang karena sakit jamur gitu ya fish people ya. Karena gue lihat ada beberapa ikan yang fin rot gitu loh. Ekornya tuh kayak putih-putih, ada putih-putih. Terus kayak sobek-sobek ya. Nah, itu akhirnya ada 2-3 ekor yang mati.
Yang lainnya juga kayaknya nih ada 2-3 ekor juga yang ketularan penyakit fin rot itu. Cuman udah gua obatin, gua kasih aklifrafin, sembuh semua sih. Makanya abis gua karantina 2 minggu baru gua masukin ke sini. Sekarang sih ekornya kalau kalian lihat udah mulus semua sih. Tuh ya, udah tumbuh lagi, udah bagus. Udah nggak ada yang fin rot, yang sobek-sobek. Jadi kalian tanya aja dulu ke tukang ikan kalian kalau kalian mau beli ikan archer fish ini. Soalnya ya kadang-kadang ada yang ikannya masih takutnya masih air payau, dia butuh air asin gitu kan, fish people ya. Ada juga yang udah dikondisikan, udah mau terima air tawar. Jadi kalian tanya aja dulu, takutnya kan kalian kalau udah beli masukin ke akuarium kalian, dia nggak bisa adaptasi sama air air tawar, nanti takutnya mati gitu ya, fish people ya. Oke, jadi kayak begini sekarang tampilan akuariumnya, seru banget. Ini menjadi satu akuarium community tank yang keren banget. Ikannya di sini semuanya ikan yang schooling yang gue pilih di sini. Ya, kita tahu ikan archer fish dia schooling tuh, dia berkelompok sebelah sini. Ikan rainbow fish juga schooling tuh ya. Dia berkelompok sebelah sini. Nah, di tengah-tengah ada ikan Pontius atau Denison barb, juga ikan yang schooling. Jadi seru banget, masing-masing ikan punya gengnya masing-masing, punya kelompoknya masing-masing. Kalau berenang itu di akuarium keren banget, masing-masing kelompok sendiri-sendiri gitu. Wah, takis banget fish people, keren banget. Ganti aja suasana dari main ikan predator ya fish people ya. Ini kita bikin satu community, community tank gitu ya fish people ya. Ya, ini adalah ikan predatornya di sini fish people, ikan sumpitnya ya. Jadi nggak mainnya nggak jauh-jauh lah ya, masih tetap ikan predator ya, fish people ya. Tuh, jadi kayak gini, keren banget. Ini salah satu akuarium favorit gue sekarang. Akuariumnya hidup banget, kalian bisa lihat sendiri ikannya mondar-mandir terus, ikannya aktif banget berenangnya, schooling semua, ikannya keren banget kalau lagi berenang. Ya, fish people ini juga pinter semua, lihat tuh, kalau gue mau kasih makan tuh, lihat tuh. Langsung ngumpul semua gitu ikannya, tuh ya, seru banget. Kalau kasih makan juga seru banget tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri, ikannya seru banget. Kita kalau udah tangan kita di depan kaca akuarium kayak gini, ikannya udah pada ngumpul, udah pada tahu, dikirain mau dikasih makan. Tuh, lihat tuh fish people. Seru banget. Ya, jadi ini akuariumnya hidup banget karena ikannya semuanya aktif banget berenangnya di sini fish people. Ikan-ikan yang aktif berenangnya ya fish people ya. Oke, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Tadi kita habis beli ikan yang keren banget ini, ikan archer fish atau ikan sumpit, ikan yang keren banget karena dia bisa nembak air dari mulutnya fish people untuk menangkap mangsanya. Semoga kalian enjoy dengan video ini, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.